cabai semua nih, pakai yang manusiawi aja ya baksonya ini. Oke, jadi hari ini gue lagi ada di Bogor dan ini tempatnya lagi di Jalan Pajajaran Indah. Di belakang gue sudah ada tempat makan bakso yang banyak yang bilang enak. Ini adalah baksonya itu jenis-jenis bakso bening ya. Ya, jadi di Bogor ini banyak penjual bakso yang menjual bakso bening ini. Waktu itu gue pernah review bakso bening ini di Bakso Oman di Jalan Rode itu Surya Kencana. Dan ini namanya yang di sini mie bakso bening sapi asli samping apotek Villa Duta. Ini letaknya benar-benar di samping apotek Villa Duta, patokannya udah jelas banget. Dan kita langsung aja cobain, kita ke belakang, kita tanya-tanya juga, dan kita review seberapa enak bakso samping apotek Villa Duta ini. Tapi sebelum ke belakang, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, yuk. Si bang, izin video ya bang. Ini ada bakso apa aja bang? Ada bakso halus sama bakso urat. Bakso halus sama bakso urat ya? Iya. Ini kuahnya kuah bening ya bang ya? Iya. Porsi harga berapa? 15.000. 15.000. Iya. Terus mie nya ada apa aja? Ada bihun, mie, kue tiao. Bihun, mie, kue tiao. Jadi porsi harga berapa? 15. 15 ya? Bisa dibikin kuah sama kering ya? Bisa. Wah, gua galau nih antara kering apa kuah. Kering kali ya. Ntar kita minta kuah terpisah boleh ya? Ya boleh. Nah. Abang namanya siapa bang? Herman. Bukan dari tahun berapa bang ini? Enggak tahu, itu dari Cibabe soalnya. Oh Cibabe, ayah sendiri atau? Paman. Paman? Buka tiap hari nih? Tiap hari. Dari jam sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai ini habis aja. Habis aja. Biasa habis jam berapa? Enggak tentu sih, kadang jam 8 malam. Ya, kadang jam 4 sore udah pulang. Oh, saya boleh lihat buka? Panas ya. Oh, tuh kuahnya bening ya guys. Ini kaldu-kaldunya ya bang? Iya, sumsum. Dari sumsum ya? Oke deh, kita langsung aja cobain. Ini baru mau dibuat. Habis itu kita cobain ya. Oke, jadi ini baksonya sudah jadi guys, dan kalian bisa lihat ini gue pesan yang kering ya, gue minta kuahnya dipisah. Jadi tentu saja seperti yang kemarin gue makan bakso Oman, ini gue pakai bihun sama kue tiao. Dan dia kalau kering gini dia ditambahin kecap gitu, jadi kayak yamin ya. Dan dipakein bawang goreng, terus seledri, dan tentu aja ada tongcai. Ini yang memberikan cita rasa asin-asin nagih gitu. Dan kalau kalian lihat kan ini gue dapat baksonya banyak. Ini gue pesen satu porsi, bukan satu porsi. Jadi gue minta tambahan bakso tuh. Dan baksonya ada bakso urat sama bakso halus tuh. Mantep guys. Kita coba dulu. Ini gue belum racik apa-apa, belum tambahin sambal. Kita coba dulu tanpa sambal ya guys. Mat-mamam guys. Enak loh. Jadi tadi di awal-awal gue lihat pas ngeracik dia tuh dikasih minyak ya. Ternyata itu minyak bawang. Dan ini berasa banget sih bawangnya. Gurih, manisnya juga pas, dia ngasih kecapnya. Dan ini kita coba bakso halusnya. Enak loh. Bakso uratnya. Enak. Sebelum gue jelaskan satu persatu, gue pengen coba dulu kuah originalnya. Enak. Jadi dia tadi bilang kuahnya pakai sumsum ya, kaldu sumsum gitu. Jadi basically ini kuahnya dia kan bening, tapi cita rasa kaldunya tuh cukup kuat ya, gurih juga. Terus karena dia dicampurin bawang sama seledri juga memberikan aroma yang nikmat guys. Dan untuk baksonya, menurut gue ini baksonya
teksturnya enak banget. Kayak digigitnya keras gitu. Kenyal juga. Dan enggak kebanyakan tepung yang gua rasain. Berasa banget dagingnya. Kalau untuk bakso uratnya enak juga, tetap berasa uratnya, tapi enggak yang tebel-tebel yang berasa tekstur keras-keras urat gimana banget. Uratnya itu lebih ke gimana ya? Kayak kasar-kasar halus gitu berasa. Pakai cabai ya. Nah, ini gua pengen pakein sambel ya, guys. Ih, sambelnya kental banget loh. Cabai semua nih, biji cabai semua. Pakai yang manusiawi aja ya. 2 sendok aja. Nah. Oke, sekarang kita coba. Kita rasanya kayak makan Indomie goreng loh. Gurih, manis. Sambelnya ternyata pedesnya nggak yang tidak semenakutkan penampakannya. Pedesnya halus banget. Gue pakai 2 sendok. Pedesnya numpang lewat doang sih menurut gue. Tapi tetap enak. Memberikan kita rasa pedesnya nagih. Nih, bakso uratnya itu, guys. Ada kasar ya kelihatannya. Nah, gue pengen main kuah dikit lah. Untuk aroma yang dominan sih menurut gue lebih ke daun bawangnya ya. Itu aromanya tuh bikin nafsu makan bertambah gitu. Mantap, guys. Satu lagi bakso bening yang menurut gue enak. Gue baru 2 sih nyobain, bakso Oman sama bakso ini. Sama-sama enak. Jadi kalau kalian yang penasaran dengan bakso samping apotek Villa Duta ini, langsung aja kesini. Alamat dan info lebih lengkap seperti biasa ada di kolom description. Ini kita langsung aja akuin, ini mantra mantap rasa dan no play play. Gue belum bahas untuk tekstur si bihun sama kue tiaunya. Teksturnya sempurna banget direbusnya. Lembut, cocok banget dimakan sama si baksonya ini. Oke, kita akhiri saja video ini sambil gua habisin. Ini udah dibobo, makin bumbunya makin berasa, coy. Makin asin-asin gurih gimana gitu. Jadi bagi kalian yang pengen nyobain dan udah ketularan virus AKA, langsung aja posting di IG kalian, di IG feed atau di Ghost Story, nanti bakalan gua repost. Jangan lupa menggunakan hashtag virus AKA, tag Instagram Anak Titik Kuliner, follow juga Instagramnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Akhir kata, jangan lupa mamam, guys. Mantra, bakso samping apotek Villa Duta.